lainnya. Daerah-daerah udah semua? Udah beres. Diberesin dulu nih. Karung-karung diperiksa. Jangan sampai bikin malu nanti. Ya, disusun lagi kembali. Ya, begitu. Nah, kan bagus. Nah, jadi malu, kan? Kamu kan cuma banget tongkrong sih. Tongkrong beresinnya. Misalin rambungnya. Rambut tadi. Ini, hei, wah, ini. Kuritis, kuritis. Rame nih, lomba, rame. Den, jangan dong, Den. Dudung. Iya, Pak. Dudung. Ini juga supaya aman nanti teman kamu datang yang lain enggak ini. Coba nih masukin kandang dua-duanya. Kayak apa ini manusia di pojok sana. Itu apa itu di bawah? Lopok. Ya. Ini bakal lomba. Ini panitia bagaimana sih ini, Pak? Kita kalah lombanya. Punya repot saja. Ini siapa yang milih sih? Orang dibilang jangan dibawa manusia-manusia yang susah diatur. Kamu pilih panitia yang benar dong. Maksudnya ini cantik, Pak. Ini enak. Ini tertib. Iya. Ya, enggak tahu, Pak, ini nyelonong aja. Jadi bawa-bawa gohok. Udah. Ya, lomba, apalagi ini nih. Siapa kamu? Enggak, boleh. Jangan dong, eh. Jangan, Pak. Boleh. Rame banget di sini. Ini ada punya kakek. Kakek. Anak sunatnya mana ini? Siapa yang sunat? Yang sunat. Gak ada yang sunat. Ini bukan sunat. Kakek, ini kita sedang mempersiapkan untuk 17 Agustusan. Wah. Lomba-lomba. Sebagai anak saya muda sekarang bagus mesti pakai. Iya. Jadi kita harus. Ini semua bagus, yang jelek cuma ini. Ya, kakek. Dari mana, kek? Jauh-jauh kesini. Kakek habis lari pagi, lupa mau pulang kemana. Lari paginya udah berapa hari, kek? 7 hari 7 malam. Oh, itu namanya bukan lari pagi, 7 hari 7 malam. Camping namanya. Hah? Namanya camping. Dari mana, kek? Ya? Kakek dari mana? Kakek ini lagi kesusahan. Kenapa, kek, kesusahan? Kesusahan. Susah kenapa, kek? Nyari cucu. Hah? Nyari tisu. Nyari cucu. Ah, cucu lagi. Lagi kesusahan. Cucuku sudah bisa berjalan. Rambut kakek bagus deh. Ya, kakek. Ini kakek mau nanya ini orang apa gantungan kunci? Ini bukan gantungan kunci, kek. Ini kusen, kek, kusen. Ya, kakek bercanda, orang suka bercanda. Apa namanya ngeliat perlombaan begini gimana, kek? Waduh, ini peringatan. Itu kan Agustus. Aduh, kakek teringat zaman kakek dulu. Duduk. Waduh, kakek dulu. Pegangin. Ya, cerita, kek. Oke, kakek. Pejuang, kakek pejuang. Gila, pejuang. Ngomong jangan nyemprot. Pejuang kakek dulu. Pejuang. Perang, kek. Perang. Sama orang. Sama orang. Sama siapa, kek? Sama binatang. Pemburu. Bambu runcing, kak. Pakai apa? Bambu runcing. Oh, tusukan sate. Runcing, ya, gitu. Kita dengerin. Ya. Kalau zaman dulu tuh, kek. Mana-mana bawa senapan, Bang. Sampai kapalan. Mana kapalannya, Teh? Kapalan. Karena bawa senjata terus, kek? Bukan, kakek mikul peyem. Oh, tukang tape. Jadi zaman dulu gitu, kek, ya? Melihat perubahan zaman sekarang gimana, kek? Kalau melihat anak-anak muda sekarang nih, ya, sama zaman dulu, kek. Hebat. Kakek bangga. Bangga. Ya. Cuman anak-anak sekarang itu kurang beriman. Oh. Kurang beriman gimana, kek? Mesti ditingkatkan iman. Masalah kesehatan, kek. Sehat orang dulu apa orang sekarang, kek? Sehat orang dahulu apa orang sekarang? Orang dulu. Orang dulu sehat-sehat, kek. Orang dulu makanannya daun-daunan. Oh iya, betul. Iya, zaman dulu makan daun. Sekarang banyak makan temen, kek. Daun saya. Sekarang banyak makan teman jadi pada kurang sehat kali, kek, ya. Teman dimakan, iya, Pak. Sekarang enak dibumbuin. Gak bisa makanan. Daun apa, daun? Daun payah. Payah. Singkong. Daun pintu. Kadang-kadang daun kuping gua dimakan. Turunan Dracula kali itu orang, kek. Hai teman-teman, kita nongkrong di kafe. Dulu olahraga
olahraganya kayak apa, kayak zaman dulu gitu. Kata kuat-kuat. Kalau sekarang kakek bilang anak sekarang kalau jalan cepet capek. Iya, kakek tuh. Kalau sekarang kan cuma berapa meter aja, kakek. Surabaya, Jakarta, kakek. Jalan. Surabaya, Jakarta. Surabaya, Jakarta. Jalan kaki. Nggak naik sepul. Yeah. Orang serius pernah naik kereta. Pak Dery, ya. Ada TMS BGN. Apa tuh? Tamu minta sumbangan. TM, SPDN. Di DKAS saya DKS. Apa? DKS. Wah. Siapa sih yang pejuang? Pejuang. Oh, dikasih aja kalau minta sumbangan dikasih gitu. Jadi itu zaman pejuangan dulu. Zaman pejuang dulu. Waduh. Enggak, ngomong-ngomong kakek nyari ke sini ini tujuannya. Kakek itu teringat sama anak kakek. Anak kakek si Dulo. Si Dulo, loh. Terus kedua, Dulo udah ketemu. Dulo belum ketemu, Dulo kawin sama Indo Julia Robert. Dulo istrinya Julia Robert. Iya. Mungkin sekarang udah punya anak, nah mau ketemu sama cucu. Oh, kok kakek bisa nyari ke sini? Hah? Kok bisa nyari ke sini? Ya kok beneran lah. Dulo lewat. Aduh gitu. Ya kayak ciri-cirinya gimana? Kalau ciri-cirinya Dulo itu orangnya bulat. Bulat kayak mukanya bulat, bulat. Badannya kayak bulat. Itu orang apa gentong kayak? Semuanya bulat. Maksudnya kayak gendut. Orangnya gendut. Bulat gendut. Bulat, bulat. Dulo. Dulo. Rambutnya pendek Dulo itu. Kenapa dia seneng pendek rambutnya? Ya? Mau jadi abri kali cita-citanya. Bukan, nggak nunggu. Nah nih kakek lama-lama ngeselin. Orang nanya, jadi udah lama nggak ketemu. Umur bisa. Kakek berapa tahun, kek? Hah? Umur kakek? Umur kakek? Ya. Baru 20. 20 jalan. Duh, yang berhentinya nggak tahu. Sekarang kan umur kakek. Nenek mana? Nenek. Sekarang nenek. Nenek. Iya, nenek. Kakek kalau ditanya nenek sedih. Kenapa kek? Nenek dibawa lari sama anak SMA. Kek! Nenek dibawa Allah. Kok anak SMA dongo amat mau nenek-nenek? Aduh. Mungkin cakep kali ya nenek, cakep kek. Memang nenek itu cakep. Cantik. Anak SMA lihat nenek jatuh cinta bawah. Oh, iya. Kakek gak ada niat kawin lagi kek? Ya? Gak ada niat kawin lagi? Ada. Ah, kakek sih kalau kawin sih. Gak mau? Kalau ada sih. Bentar. Kamu kan jaga di depan, ngapain di sini? Ayo sana. Udah dikasih tadi sumbangannya, Pak. Dikasih? Duitnya belum. Berapa lagi? Ya kalau gitu kasih balon aja dah. Sumbangannya udah dikasih tapi duitnya belum. Iya. Lu ngasih apaan? Tadi. Apaan tadi? Sumbangan, minta sumbangan tapi orangnya nunggu duitnya belum dikasih sama Bapak. Jadi nungguin dikasih. Iya. Ya bilang dong kalau gitu. Ini semangka dari mana? Kasih. Nah ini anak. Mana urus. Iya, iya. Oh, dok. Ya. Ini. Karyawan ini, saya. Minta sama Karlin. Ini siapa? Ini karyawan saya. Bagi. Ya. Dormen. Iya. Mendor. Dormen. Ini kayak anak kakek dulu kayak begini ini. Masa? Ah. Gak mungkin. Coba Dula kawin sama Julia Robert yang keluar tuyul. Saya dulu juga dikasih tahu bahwa saya itu punya kakek. Pikiran saya kan ganteng, gak tanya kayak triplek. Bener gak? Bapak lu siapa namanya? Bapak kamu siapa dulu? Dulo. Dulo. Ibu. Ibu. Julia Robert. Lah, kok.